dilaporkan sudah tertangkap di Boyongko Induk 4 tersangka yang melakukan pencurian dengan pembobolan kunci mobil. Mobilnya yang korban Brio, Honda Brio. Tersangka dibuntuti dari kilometer 57 Jakarta Cikampek sampai ke 147. Dan korban melaporkan ke petugas patroli, terus kami tindak lanjuti di rest area. Kami dari SPJR dibantu dengan 2 personil Brimob Polda Jabar yang BKO di Polres Soreang. Demikian yang dapat kami laporkan dari Induk Jabar 2, Tol Padalenyi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minumnya habis. Sakit apa? Demam atau gimana? Kalau ini kita kasih obat. Monggo Mas kalau mau ini, silakan. Nanti buat ini terus di jalan. Dari Pak Kasat boleh sudah ada arahan perintah pulang ke Padang lagi ya, tadi perintahnya ya, yang rusaknya ke sebelah mana Pak? Kalau kelihatan dari luar ini tidak rusak sebenarnya, ini kan tidak ada bukti kerusakan, dan tadi saya terus diputar sedikit itu udah langsung kebuka, dan jadi dia tidak punya apa, tidak punya remote, nggak bunyi gitu. Jalanan keluar kota, terus kita dari MBZ itu kita berhenti di yang di 57 Karawang. Habis itu kita, karena kita cewek semua, jadi kita maunya kemana-mana juga bareng gitu kan. Akhirnya kita ke toilet bareng, udah pas balik udah pokoknya udah dicuri lah intinya itu barangnya. Terus kebetulan yang dicuri bisa didetek barangnya, jadi kita ikutin tapi dibantuin juga sih sama aparat yang ada di setiap rest area yang kita datengin. Terus terakhir itu dia ada di 147 karena nggak saya langsung telepon yang jasa marga jam 1, terus nggak lama jam 2 tuh udah nyampe deh, pokoknya rame-rame, udah rame banget, dan alhamdulillah langsung ketangkep sih, emang bener cepet banget. Terus kayak untungnya kita nggak salah nuduh orang ya, soalnya kita juga nggak tahu yang nyuri itu siapa kayak gitu. Emang polisinya juga malah yakin aja sama kita, sama laporan kita gitu. Jadi informasi dari korban bahwa berdasarkan GPS yang dia dapat gitu, informasi dari GPS yang dia dapat bahwa posisi laptop itu ada di kilometer 147.
Nah, jadi kami bersama-sama dengan tim meluncur ke 147. Awalnya pun titik dari posisi dari laptop itu sempat mencari-cari dulu, jadi tidak tahu kalau ternyata mobil Avanza itu adalah pelakunya. Nah, setelah ada kecurigaan dari mungkin tindak tanduk atau ini dari anggota saya, kemudian kalau nggak salah tadi sempat mengeluarkan laptop dulu ya anggota saya, benar nggak ini punya sampean, punya mbak gitu. Nah, setelah ditunjukkan bahwa ternyata benar itu laptopnya punya korban, langsung kami lakukan penangkapan.